Omar Smedi. Smedi diundang ke depan. Suster Francisca, MPK, MPK, dan Suster Anies Desa dipersilakan ke depan. Sekarang juga.
saya sekarang juga, sekarang juga. Saya hormati Romo Johannes sebagai kesempatan ini, Romo Yusuf, Romo Maris, Romo Smedi, kelihatannya Romo apa lagi itu Romo? Alvarez. Yang saya hormati para suster dari kongregasi duluan KPI, sudah PBHK, SFD, SPF, SFG Alma. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SD dan SMP. Yang saya hormati Patrona, Brother Rufinus, dua perangkat hari, Brother JM. Yang saya hormati para pegawai yang kami undang dari yayasan, juga Ibu Bunda, Bunda Pari yang di rumah ini. Selamat malam untuk kita semua. Kami berdua sebenarnya merayakan 25 tahun itu di tanggal 24 Juni kemarin. Itu tanggal pasnya, kami pas masuk dia, masuk office pertama 24 Juni. Hitungannya dari office pertama masuk, itulah sudah menjadi hidup pembiara. Jadi ketika kemarin kami juga misa di perjalanan. Jadi bersama Romo Paris, kami berdua sejak pertama memilih moto aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada aku menurut perkataan. Ketika kami masuk novis pertama itu moto sampai mau bekal, dan sampai pisah-pisah kami mempunyai moto yang sama. Maka karena moto ini kami memilih teladan Bunda Maria. Pertama yang kami teladan adalah kesetiaan sampai di kaki salib. Itu yang kami hidupi dan kami jalani. Walaupun salibnya berat kecilnya besar, tetapi setia sampai di kaki salib. Itu yang kami mau hidupi, kesetiaan Maria. Maka dia berkata, aku ini hanyalah hamba Tuhan, terjadilah pada menurut perkataan. Itu moto. Sudah menjelaskan semua. Hanya saya tambahkan sedikit. Kami dua suster Bertin ini mulai dari aspiran sama. Jadi saya duluan 3 bulan di Flores, Maumere. Ibu aspiran kami suster Marta. Almarhum. Sudah pergi. Kemudian kami bersama sampai ya kami jumlah saat itu 30 orang. Tapi setelah masuk novis 15, lalu yang berkaul dekat 9 orang sampai sekarang. Jadi ya mungkin ini semua rahmat Tuhan. Saya sampai dengan suster Bertin rayakan juga 25 tahun di satu komunitas juga. Jadi aspiran sama hingga pada 25 tahun juga sama.
Ya, bukan tidak ada tantangan sampai ke 25 tahun, tapi banyak tantangan yang kami alami. Namun itulah karena kami ambil moto Bunda Maria, sehingga apapun tantangan yang kami alami, baik itu dalam karya hidup bersama, kami tetap setia. Yang membuat kami kuat adalah doa. Doa yang membuat kami mampu berdiri, berjalan, dan menyelesaikan semuanya. Jadi kami berterima kasih juga kepada Romo Haris, ya, Romo Johan, Romo Yusuf, dan para Romo lain yang ikut.